kepada seluruh panitia, pada seluruh pemuda yang sudah melaksanakan turnamen ini. Yang kedua adalah ini merupakan ajang pembuktian bahwa pemuda bisa dan pemuda tampil untuk sama-sama mewujudkan suatu perhelatan akbar insan sepak bola, menjadi ajang silaturahmi, juga menjadi ajang mencari prestasi. 32 tahun bangsa Indonesia menunggu SEA Games. Nah, kemarin dapat emas. Nah, semoga emas SEA Games nanti ada atlet-atlet dari kampung Pulau Tengah ikut dalam SEA Games nanti dan menjadikan Pulau Tengah menjadi salah satu atlet terbaik di Indonesia. Ini adalah merupakan ajang pencarian bibit, ini adalah merupakan ajang olah mental. Kami pesan, junjung tinggi sportivitas, junjung tinggi bahwa kalah menang itu biasa. Intinya adalah bagaimana kita mengolah sepak bola dan mengolahragakan masyarakat. Karena sudah mau main bola, kami buka saja dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Turnamen Open, turnamen sepak bola dalam rangka HUT Pemuda Gampong Pulau Tengah Cup 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia dan kami dari Polres sekali lagi siap mendukung semua kegiatan-kegiatan olahraga khususnya sepak bola. Dimanapun sepak bola ada, pasti di situ ada insan-insan sepak bola yang sportivitas tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.